lupa like, comment, and script chat. Script chat. Teman-teman, gue lagi berada di dalam mobil Fortuner VRZ ya. Ini bukan VRZ baru, bukan yang GR, masih yang VRZ lama ya. Tapi audionya kita bangun dengan barang-barang top of the line. Sebutlah, di depan speakernya kita pakai three-way dari Blum Signature Multics ya. Prosesor kita pakai top of the line-nya Audition juga, yaitu Audition Beat 1 HD Virtuoso ya. Head unit kita menggunakan Alpine UTX, top of the line-nya juga UTX A09. Amplifier kita menggunakan Brex dari Audiotech Fisher. Ini top of the line-nya Brex juga, Matrix 4 Pro ya. Kita pakai 2 piece dan subwoofer menggunakan Utopia M-Line. Ownernya memang nggak mau tanggung-tanggung kali ini bangun mobil ya. Sebelumnya udah pernah bangun di Niki Motor. Waktu itu mungkin iseng aja ngetes gitu ya, kualitas kerja kita sama tuningan kita bagaimana. Nah, saat pindah ke mobil ini, ownernya decide mau all out nih. Bener-bener all out nih. Jadi dipilihlah semua top of the line-nya gitu. Jadi pertama-tama mobil diesel pasti kita balut dengan peredam yang proper dulu ya, karena struktur mobilnya ini harus diperkuat semua sehingga kita benar-benar free dari noise ya. Terus bodinya juga tebal gitu ya, kita pakai peredam ala kita ya, tetap CTK premium seluruh bodi ya, sampai ke atap, sampai ke kolong-kolong roda ya, seluruh lantai. Terus kita tambahin akustik lagi ya, pintunya juga kita treatment dengan penutup aluminium ya, yang model dibaut ya, sehingga pintunya ini benar-benar rigid gitu ya. Nah, modifikasi mid bus kita di pintu itu juga unik, karena kita pengen mid busnya ini lebih optimal. Kita tidak menggunakan cover speaker yang ada di door trim aslinya, tapi kita bikin ulang sehingga mid busnya ini benar-benar lebih open ya, dan bisa lebih maju daripada posisi standarnya. Jadi kita tongolin sedikit, tapi tetap looksnya seperti OEM gitu ya. Ya, memang dasar Niki Motor nggak bisa jauh-jauh lari dari OEM ya gitu. Nah, untuk pilarnya kita pakai box aluminium ya, di finishing sama black gloss sebagai box buat mid-range-nya ya. Nah, tweeternya kebetulan bentuknya juga agak gede. Kita bikinnya on axis teman-teman ya, tapi tetap tidak blind spot banget ya, cuman ada sedikit nongol. Finishingnya kita menggunakan bahan alcantara ya, semacam suede ya gitu ya, sehingga luxury-nya masih dapat gitu. Head unit asli kita nggak pakai lagi karena kita perlu media player yang bagus, yang high res ya, sehingga kita tambahin add-on head unit dari Alpine. Itu kita pakai UTX A09 sebagai media player utamanya ya. Seandainya mau denger radio dari head unit tetap masih bisa ya, suara dari head unit masuk ke UTX sebelum diolah di prosesor gitu ya. Nah, cerita pemilihan prosesornya ini juga lucu teman-teman. Jadi sebenarnya pengennya sih ownernya pakai Brex ya, cuman masih mikir gitu karena harganya mahal sekali gitu ya. Akhirnya ambil jalan tengah, kita pakai Audition Beat 1 HD ya, yang mana Audition itu juga punya warna suara yang khas ya, yang bagus, yang tebel ya, warm, tebel, dan laybacknya juga bagus ya. Memang prosesor ini jauh lebih sulit dihandle daripada prosesor-prosesor bikinan Audiotech Fisher ya, karena kita tahu Audiotech Fisher memang jago banget bikin di softwarenya, sehingga tuner itu sangat digampangkan untuk men-tuning sistemnya gitu. Nah, balik lagi ke prosesor Audition, kenapa kita akhirnya memutuskan pakai Audition Beat 1 HD, karena yang kita kejar adalah warna suaranya ya. Sekalian mau ngetes juga nih teman-teman ya kan. Nah, jadi memang tuningnya nggak gampang teman-teman, karena equalizer yang disediakan sama Audition Beat 1 HD ini memang sangat terbatas ya, left right-nya, pembagian channelnya,
dibanding dengan apa yang disediakan sama prosesor lain ya, terutama yang kita highlight adalah prosesor-prosesor bikinan Audio-Tech Fisher. Tapi ya memang kita sangat cinta sama tantangan ya. Jadi apapun yang disodorkan ke kita akan coba untuk menghandle dengan baik gitu ya. Termasuk dari pemilihan power amplifier ya. Ini kesempatan emas banget buat kita untuk tuning power amplifier sekaliber Brex Matrix 4 Pro ini gitu. Ini adalah top of the line dari Brex amplifier ya. Jadi memang udah top, udah mentok gitu ya. Ini amplinya aja besar sekali fisiknya, sehingga di mobil ini kita harus ngorbanin bangku baris ketiga ya. Kebetulan memang ownernya hanya pakai dua baris ya. Jadi ya memang nggak pakai juga sih baris ketiga. Ya udah, korbanin aja deh. Kita cabut baris ketiga, kita jadiin tempat amplifier gitu. Berikut sama box subwoofer. Jadi tata desainnya juga nggak umum ya, karena biasanya kan kita di box sudut aja. Cuman kalau dengan power segede itu ya nggak mungkin muat kalau kita tanpa copot bangku ketiga. Akhirnya setelah ngeker sana ngeker sini, kita dapatlah desain yang tetap rata gitu. Karena kadang-kadang ownernya juga suka bawa barang ya, tetap bagasi dapat space yang lega banget, kecuali di tempat amplifiernya agak ada naik ya gitu ya. Nah, di dalamnya juga tersimpan perangkat-perangkat pendukung yang nggak kalah pentingnya, teman-teman. Ada VSS ya, kita pakai dua buah VSS dari Harrison Lab ya. Ini adalah untuk menaikkan tegangan yang dikeluarkan dari aki ya. Kita naikin tegangannya di VSS sebelum masuk ke sistem mobil ya. Sistem mobil yaitu prosesor, power ya, sehingga supply listrik yang didapat sama prosesor dan power itu tinggi dan stabil ya. Kita main di 14,5 volt ya. VSS itu bisa menstabilkan tegangan dan bisa menaikkan tegangan ya. Selain itu juga kita lengkapin punya Brex itu ada kapasitor bank dari Brex ya. Memang sudah didesain ya. Brex itu memang sudah sediakan slot paralel untuk supply listriknya, yaitu langsung ke kapasitor Brex itu sendiri gitu. Satu buah power, satu buah kapasitor sendiri gitu ya. Selain itu, terminasi untuk sikring-sikringnya, fuse-nya juga kita menggunakan yang audiophile grade. Kita menghindari semua celah yang bisa menurunkan kualitas suara gitu ya. Kabel-kabel, teman-teman. Di mobil ini kabel-kabelnya juga kita pakai yang dasyat ya. Sesuai dengan perangkat yang dipakai ya. Jadi kita juga kasih kabel-kabel yang high end ya. Nah, ini kabel gua pakai punya Orient Audio ya. Kalau teman-teman mau lihat pilihan-pilihan kabel high end dari Orient Audio, teman-teman bisa lihat Instagramnya ya, bisa lihat juga di Tokopedia-nya ya. Di Niki Motor kita juga menjual kabel-kabel yang disediakan oleh Orient Audio ya. Ini RCA-nya kita pakai line up paling atas dari Orient Audio, yaitu Nocturne Carbon MK3 ya. Mulai dari input, dari in processor ke power ya, itu semua kita menggunakan Orient Audio Nocturne Carbon MK3 ya. Baik dari kabel speakernya sampai kabel RCA-nya semua sudah silver coated ya. Dijamin penghantar suaranya udah pasti cesplong gitu ya. Nah, subwoofer di mobil ini menggunakan Utopia M-Line ya, yaitu Utopia 10 WM ya. Ini subwoofer ukuran 10 inch tapi suaranya, ambience-nya dahsyat banget, teman-teman. Clean, detail, satu-satu tonalnya sangat-sangat akurat ya. Ya, mungkin memang harus didukung dengan sistem dan power yang memadai juga ya. Ya, Brex ini sudah mengeluarkan 300 watt kali 4 untuk satu powernya ya. Ya, di bridge itu udah bisa sampai 500-600 watt ya. Ya, itu udah mantep banget sih gitu. Dan dia stabil di berapa ohm pun gitu ya. Ini power dan sistemnya memang udah keren banget ya. Nah, balik lagi ke speaker. Pilihannya subwoofer Utopia M ya. Sebenarnya ownernya ini awalnya pengen pakai Utopia M-Line ya. Untuk three-way depannya sudah punya setnya ya. Cuman karena sebab satu dan lain hal akhirnya nggak jadi. Milih-milih speaker, akhirnya kita putuskan pakai di Blum Signature Multix ya. Ini Blum Signature Multix ini memang kita pernah bangun juga pakai Multix ini, cuman waktu itu cuma pakai DSPM ya. Nah, kita juga pengen nguji ya speaker ini potensialnya sampai kemana sih gitu. Kalau di fit dengan kualitas barang-barang kualitas yang lebih high end lagi gitu ya. Inilah di mobil ini kita buktikan bahwa speaker ini memang gak ada minder-mindernya ya. Jadi makin dikasih barang yang bagus, nyanyinya makin mantep gitu ya. Jadi Blum ini tweeter magnesium ya, sama mid bassnya itu dari Multix. Kita tambahkan dengan mid range dari Blum Signature Multix juga ya. Ini MS3 ya. Blum ini gue sangat impress sama tonal vokalnya sama detail high-nya ya.
ini high-nya hadir, tebel, tapi nggak sakitin kuping gitu ya. Memang enak banget speakernya gitu. Nah, itu dia sistemnya yang bisa gue ceritain ya. Gue happy banget bangun mobil ini sekitar 2 minggu lewat ya, dan fine tuning. Ini mobil udah balik lagi untuk fine tuning lagi. Akhirnya kita dapetin settingan yang kita mau gitu ya. Dan final tune kali ini memang dapetin hasil yang sepadan banget dengan kualitas barang-barangnya ya. Jadi ini bisa dibilang top of the line juga dari project-project kita ya. Gua demen banget karena hampir semua perangkatnya sudah mencapai top level ya dari brand masing-masing gitu. Nah, tanpa panjang lebar teman-teman, gua berbagi hasil settingannya. Siapkan headset Anda, ayo kita dengerin. A song written by Dori Kaimi. It's called Like a Lover. Like a lover, the morning sun slowly rises and kisses you awake. Your smile is soft and drowsy as you let it play upon your face. I might be like the morning sun to you. Like a lover, the river wind sighs and ripples its fingers through your hair. Upon your cheek and lingers, never having known a sweeter place. Oh, I dream I might be like the river wind. How I envy a cup that knows your lips. Let it be me, my love, or a tale that feels your fingertips. Let it be me, let me be your love, bring an end to the endless days and nights without you. Catch me and be and see what I see. And typical messing around with it makes it up, go with it.
so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy, but you let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling? Touch me, are you in it? Don't see what you're seeing, but the messing around with it, mix it up with it, fuck with it, flow with it, please let it go. Itu dia teman-teman, hasil settingan kita kelas expert three-way di Fortuner VRZ ini. Gua kasih review sedikit ya. Jadi sesuai yang tadi gua bilang, speaker ini memang sangat nurut ya dengan apa yang di fit ke dia gitu. Dia bisa menerjemahkan semua rekaman dengan sangat baik ya, dan transientnya, gesitnya semua dapet ya, tonalnya balance banget sebagaimana mestinya speaker top of the line ya. Jadi memang wajar sih speaker ini, maksudnya worth it banget dengan pricing yang dipasang gitu ya. Ini bisa gue bilang speaker high end yang bisa menjadi pilihan banget buat teman-teman yang pengen push to the limit gitu ya di car audio ya. Jadi speaker ini wajib banget deh kalau kamu pengen main kelas atas ya, dengan perangkat-perangkat lain yang juga kelas atas, ini boleh jadi pilihan banget gitu. Gue pribadi approve banget speaker ini, semua nurut, nggak ada aneh-anehnya, nggak ada defeknya, nggak ada cacatnya deh. Salah satu faktor yang membuat sound di mobil ini sangat open dan tebel dan keluar banget adalah power amplifier ya. Power amplifier, the more the better ya. Semakin kuat dan semakin bagus kualitas sebuah amplifier, hasilnya
akan nggak akan bohong gitu ya. Jadi kalau kalian benar-benar pilih barang-barang top of the line semua, kita bisa rangkum dengan baik ya, kita bisa kemas dengan baik sehingga menjadi sebuah sistem yang enak didengar, enak dipakai, dan nggak ngeribetin gitu ya. Jadi bangun audio itu sangat simpel sebenarnya ya, tinggal kalian decide mau spend berapa, mau spend di kelas mana, rangkumin barang-barang kira-kira di kelas yang setara, udah pasti jadi teman-teman. Oke, nah itu aja tips dari saya dan hasil review saya di mobil ini. Semoga bisa jadi inspirasi buat kalian yang lagi mau bangun audio. Jangan ragu-ragu kalau mau konsultasi, langsung aja WA ke hotline Niki Motor. Kita akan kasih solusi yang terbaik buat Anda. Oke, okay? Thank you for watching teman-teman. See you guys next video. Dah.